Pertama-tama siapkan alat dan bahannya dulu. Botol mineral bekas, tali tukang bekas, gelas mineral bekas, tali getah bekas, dan gunting. Potong gelas plastik menggunakan gunting dan ambil bagian atasnya. Lalu lubangi bagian samping botol plastik agar kita bisa masukkan gelas plastik ke botol. Beri lubang pada bagian samping gelas plastik. Beri lubang sedikit seperti ini dengan menggunakan gunting. Bagian kiri dan kanannya atau berseberangan. Ikat dan gabungkan gelas plastik dengan botol plastik menggunakan tali getah. Setelah selesai diikat, kira-kira hasilnya seperti ini. Kencangkan ikatan biar tidak lepas. Ikat tali tukang ke bagian kepala botol atau bisa juga kita arahkan ke tutup botolnya dengan cara dilubangi.
teman-teman, dua sudah kita pasang di bawah sana. Di bawah sana. Nih. Ini bunganya. Ah. Vertikal itu. Nah. Oke, jadi kebaga ya. Spot kedua sudah dipasang. Oke, teman-teman, di sini kita melewati hutan-hutan untuk mencari spot-spot. Duri-duri nih. Bahaya. Mana? Enggak pakai sendal. Nanti pakai pagar. Wah. Ya. Ya. Sekarang jam jam 8, sekitar jam 10 nanti kita lihat hasilnya. Oke, teman-teman, sini kita melewati hutan-hutan untuk mencari spot-spot duri-duri nih. Bahaya. Pakai sendal. Nanti pakai pagar. Wah. Ya. Ya. Sekarang jam berapa nih? Jam 8. Sekitar jam 10 nanti kita lihat hasilnya. Ini spot kedua kita tadi. Kita akan ambil yang paling ujung dulu. Tadi yang pertama tertinggal. Oke, situ spot ketiga, tempat ketiga kita lagi lihat talinya. Oke, teman-teman, di spot ketiga kita menemukan ikan-ikan api nih. Ikan hias, cuma tidak banyak. Oh, ada tuh ikan satu. Oh, itu dia. Berapa ya? Lumayan. Kita lanjut. Balik lagi ke tempat yang kedua. Oh iya, sekarang saya ini udah jam berapa ini?
Setengah 11. Ya, setengah 11 ya. Ini mendung. Tempat yang kedua kita kurang beruntung ya, atau tempatnya juga ini kurang bagus. Nah ya, ini seperti mungkin yang kayak itu lah. Tidak bisa dimakan guys, nggak bisa dimakan teman-teman. Gagal yang pertama. Di bawah rambutnya tuh lumayan toh. Ini teman-teman ikan yang kita dapat hari ini. Wow, lumayan bisa makan siang. Sekarang jam berapa nih? Wow, jam 10 lewat 30 menit. Oke, okay. Yang sudah nonton video ini, jika kalian suka, like, comment, and subscribe.